berehat di sini. Malam ni, hari ni kita berehat di sini ya. Pemandangan daripada bilik di Tanjung Keling tu, Petronas, loji penapis Petronas. Langit-langit Melaka, walaupun panas tapi berangin. Okey, hari ini kita berada di negeri Melaka, bandar bersejarah. Sekarang kita berada di bandar Melaka dan kita nak try makan masakan Nyonya Baba peranakan di belakang pusat transformasi bandar UTC. Kita nak pergi ke restoran Atlantic Nyonya Cuisine. So, Atlantic ni ada banyak cawangan. Ada beberapa, kot 3 ke berapa, tak tahulah. So, kami nak try yang cawangan ni lah. Cawangan di mana, tak lupa dah. Nanti saya tengok balik. Ni dia, restorannya. Restoran Atlantic Peranakan. So, kita masuk ni. Bismillah. Hello. Hello. Oh, Era dah cuk tempat. Oh, dalam pun ada lagi. Kat dalam untuk ramai-ramai kot. Yang kat luar. Kita nak order lauk-lauk lah, Era, cukup ke meja besar ni? Sekejap, nanti kita tengok ni. Ini dekat Melaka Raya. Kita punya pergi kat Melaka Raya branch. Bukan main branch. Ini restoran mana ni? Main branch ya? Ni HQ, main branch. Melaka Raya dah. Okay. Ni restoran main branch ya? HQ ya? Ha. Belakang ni untuk yang ramai-ramai. Dalam talam zaman dulu. Dulu kita pakai talam macam ni lah. Kedua kenara nak hidang tetamu. Nostalgia zaman-zaman dulu. Zaman-zaman hitam putih. Tempat dimsum. Ni tempat apa ni? Tampi. Dia baju kebaik batik. Batik Nyonya. Okey, kita nak pergi hidang. Sini ada tempat air dan toilet dia lah. Ada toilet kat situ. Ikan masak Nyonya. Okey, kita order ikan masak Nyonya.
Oh, tu dia bagi, dia bagi siap-siap air lah. Dengan apa nama tu, cicah-cicah. Sedap. Ha? Air lah, sedap. Okay, kita tengok menu. Ha, ni yang orang kata sedap ni, kita kena try ni. Ya, kita share satu. Tu ada ni satu share. And then of course lah, asam pedas, ikan asam pedas kan. Ikan asam nyonya. Ha, ni. Ikan nyonya asam begini. Lamak nanas. Ini pun sedap juga. Yang ada review tu, chef tu kata sedap. Mana jenis-jenis ikan? Okey, okey, okey. So kita akan ambil nyonya ni. Okey, nanti kita decide ikan. Ini pun ramai yang kata sedap kan ni. Okey, campur pun sedap kan petai kan? Sambal petai, sotong udang. Okey. So ni harga-harga dia lah. Antara 27 dengan 53. Dan kita akan order sayur dia pun ramai yang cakap sayur dia sedap ni. Daun keledik bawang ni lah. Ramai orang recommend ni. And then ni pun ada ramai recommend. Ni nak ulam bendi ni. Ulam bendi, sour chili okra. Then ni telur lah, biasalah. Ni telur and tahu. Wah, ini kita kena try lah. Nyonya cendol ni. Okey, kita pesan je kat dia. Nak fish meat otak. Nak fish meat otak. Otak-otak. Oh, fish meat otak, otak-otak. Okey. Ini pun sedap gaira. Apa nama ni? Dah lupa-lupa dah nama. Bukan sweet roll apa benda tu. Okey, betul kita order air. Moka serai apples asam boy. Okey, nyonya cendol ni kita kena try lah. Tak payah durian lah, kita pun tak suka cendol dengan durian. Kita nak rasa cendol tu sendiri. Oh, sambal dia. Sos. Okey. Okey, cendol kita dah sampai. Dan dia suruh kita tuang sendiri gula Melaka tu. Oh, pekatnya gula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak banyak mana ke? Kita tuang je. Wow. Sedapnya, pekat tu gula Melaka dia. InsyaAllah sedap. Mari kita rasa sikit dulu. Kita order cendol biasa je. Ini terasa ke Allah. Pegang kamera pun tak betul lah. Nak sambil pegang sambil nak makan. Ya, rasa dulu. Okay, kita rasa ya. Tengok ni lah. Pekat betul gula ni. Oh, gula Melaka dia kau. Gula Melaka tu yang am. Yelah, itu biasa je pendu kan. Gula Melaka tu yang am. Saya memang suka gula Melaka. Oh, nikmat ya. Melaka dia memang kau. Era rasa cendol.
Eh, gula Melaka tu yang kau kan? Cendol tu rasa biasa je, gula Melaka tu yang special ni tu. Lekat-lekat originalnya. Okay, aku yang order nasi pandan. So, rasa pandan tu terasa lah. Dan kita order ni lah, lauk-lauk ni. Okay, kita review sikit lah. Banyaknya. Ini masak lemak udang, masak lemak nanas. Lemak nanas udang. Tapi ini recommended by pekerja dia lah. Dia kata sedap. Yang ini kita tengok review. Ini kita teringin. Ini pun dia tengok review. So setakat ni kita dah cuba ni memang sedap. Ni udang and sotong sambal petai. Memang sedap. Ini yang udang masak lemak nanas ni memang kau. Dan kita nak try nasi goreng nanas. Sekejap lagi kita try nasi goreng nanas. Okay, ada udang, ada chicken floss, ada kacang, ada jagung, ada kajus. Itu ni macam fish cake ke apa, tak tahulah. Bismillah. Bismillah. Chicken. Oh, memang sedap. Oh, terasa. Terasa nanas je, terasa. Memang sedap. Terasa manis nanas tu. Memang sedap. Ini pun Allah sedap ni. Kuah dia je dah sedap. Lepas tu kita sekarang tunggu apa? Tunggu ikan. Okey, okey, okey. Tepikan, tepi dia. Okey, ikan dah sampai. Ikan masak asam nyonya. Ikan jenahak. Lima. Semua lima eh. Oh, otak-otak. Ada otak-otak ni eh. Masa kuah ni duk. Oh, legak lagi. Kata saya. Oh, dia kata sebelum. Jenuh kita ni. Rasa asap ni. Bismillah. Udang tu macam syafiq punya asam ni. Oh, ya Allah. Lain lah daripada kita makan apartmen semalam. Pentian kampung semalam. Ini dia lagi masam. Dan dia tak berapa pekat. Dia cair. Dia punya favorite ni macam Syafi'i punya asam nyonya. Ya, ini macam Syafi'i punya. Ni bagi mama biasa je kan. Sebab dia masam lebih kan. Tapi yang ni memang recommended. Udang masak lemak nanas. Okay, nak rasa sayur keledik jap. Nak rasa ni jap. Ni. Rasa ni. Oh, dia dah potong siap-siap. Macam sambal belacan je. Sambal dia sedap. Sambal dia sedap. Sedap. Dia baik order milo ice. Ada kenyang. Itulah. Order. Yang ni sayur keledik ni. Kita teringin sayur keledik. Kan? Sayur keledik. Bismillah. Sedap. Dia goreng biasa pun sedap. Sedap. Sayur keledik. Rasa sejak satu dan review. Okay. Potong udang. Sedap. Sedap. Kita rasa ni sambal bendi tu. Rasa keledik. Sayur keledik tu. Sayur keledik tu. Ada keledik lagi. Cuba rasa sayur bendi tu. Okay, rasa sayur keledik tu. Sedap. Dah rasa bendi tu dah. Kamu kan suka sambal tu sedap. Betul rasa? Tak pedas. Dia dah potong siap-siap. Sedap. Okay.
Boleh makan dah. Lagi sekali. Nasi nenas. Nasi goreng nenas. Memang sedap. Ikan jenaha masak asam nyonya. Okay. Then bendi, sambal, memang sedap. Then udang dengan sotong, sambal petai. Sedap. Ni daun sayur keledik. Sayur daun keledik. Sedap. Dan inilah dia punya ni. Power. Paling power. Okay, akhir sekali kita order otak-otak tu. Tu baru sampai. Kita rasa sikit. Oh, dia memang isi betul-betul je. Ikan kan. Ni favorite era.